belum puas. Oh. Saya maunya sama yang lebih besar dari kamu, ada nggak? Panggil. Enak nggak digituin? Kamu gituin manusia loh. Dari tadi kamu jago kok milihnya perempuan, laki-laki pilihnya siapa? Saya. Kita sekarang tinggal bertiga di sini sambil nunggu kabar dari tim yang udah ke KTG dan DMS. Dan seperti kalian ketahui di episode Junarisa sebelumnya kita chaos banget dan Indi tuh sampai cedera. Kaki ya. Dia barusan jalannya udah kayak gini. Dan sekarang kita pengen tahu apa yang terjadi di dua tim sebelumnya. Karena konon kalau kata Angga sih belum beres. Terus kita yang beresin enggak dong? Enggak dong. Ya bisa atas izin Allah. Benar. Ya Allah. Gimana? Kalian udah terhibur dengan kebubukan kami? Itu kan yang kalian mau. Kita lihat. Hai Tete. Hai. Gimana? Tadi kan udah salaman. Gimana mas? Mungkin Mas Day bisa jelasin dari episode sebelumnya gimana di KTJ? Ya jadi dari tadi jurnal kemudian pindah ke KTJ kemudian pindah ke DMS ini kayak apa ya, saya kayak dibayangin itu kayak orang main bola basket. Jadi dilempar sini, Om Ho lempar ke Kang Jeffrey, lempar ke Mbak Sarah, lempar lagi, dan sebagainya. Tapi ketika lempar-lemparan, itu kadang ada semacam sosok yang menumpangi gitu ya. Jadi gimana Bun tadi? Iya, jadi intinya gini Teh, di sini dominan sosok-sosoknya itu lebih ke sosok-sosok yang apa ya, ngambil tumbalah. Iya. Tumbalah intinya. Jadi di tadi ada yang sempat yang masuk tuh, Buto. Terus ternyata di atas itu ada lagi. Ada lagi. Iya. Tapi ada juga yang yang seperti apa intinya kita tuh udah berhenti sebenarnya, tapi manusia masih ngasih. Terus di offering terus sama manusia, padahal mereka juga udah stop, jangan kasih lagi, jangan ganggu kita. Jadi ujungnya yang udah pensiun juga ya namanya ngelihat lagi. Nafsu akhirnya udah. Iya. Kalau Wisnu ada sesuatu yang gambar kan? Ada. Di dua episode sebelumnya. Ada. Nah jadi tadi pas pada saat Bunda bilang tentang Buto itu, ini yang masuk dan komunikasi sama Bunda. Dan dia pun juga kayak ada sosok di atasnya dia yang negatif dan dia mencoba untuk menghindar. Okay. Ya Mas. Dan setelah itu kita coba untuk menelusurin lagi, kita ketemu sama sosok seperti ini. Nah ini berhubungan dengan tadi. Yeah. Tadi pas pada saat udah ngumpul semua, kayak ngambil benang merahnya, ini semua berhubungan sama offering. Yeah. Entah tumbal atau apapun itu. Gitu. Dan sebenarnya mereka juga stop, jangan ganggu kita lagi. Sudah. Dan mungkin kedatangan kita malam ini ke sini tuh kayak seolah kayak mencari mereka ya. Iya, yang mau pikiran ya. Menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu. Iya. Oh iya, tadi sempat ke siapa? Ajepri, siapa yang masuk? Yeah. Malah nawarin mau ini kejayaan. Terus kita tanya dulu. Tadi juga dijuruh juga gitu. Emang kalau ini upahnya apa? Segini. Karena emang dari awal udah kita ini awalnya dia minta yang kecil, binatang atau apa, lama-lama manusia. Iya. Iya, emang mereka menawarkan loh kita datang ke sini. Dan ketika barusan kita membahas ini, kalian ngerasa gak sih ini cewek-cewek lebih mual? Iya. Rasa mualnya balik lagi. Tadi sempat keluar dari tempat ini, udah agak enak, masuk ke sini mual. Masuk lagi mual lagi. Iya. Tapi, iya. Cuman kalau kata Angga sih gini, beresin nih katanya di kita. Gak denger aku. Enggak tuh. Kita ngomong hati ke hati. Oh my god. Okay. Jadi supaya lebih
dalam lagi, coba kita ke dalam yuk. Ada satu dimana? Tempat yang menarik di sini. Oke, okay, ayo, let's go. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allah. Iya. Tadi AJP juga bilang gitu. Jadi ke tadi waktu kemasukan buto ke visualnya, terus yang ngambil apa darahnya ininya, atasannya ngambil apa? Nah, biasanya sukma atau energi. Makanya kitanya harus kontrol ininya, kan dada juga kayak deg-degan terus ya. Dadanya, karena mereka ngincer energi kita juga. Iya, dan begitu aku pikir ketika udah di KTJ sama DMS katanya udah beres, aku pikir gitu. Jadi kita tinggal kayak ngerefleksi cerita-cerita, ternyata belum beres. Mungkin kita yang disuruh. Belum puas. Oh, aduh. Mohon maaf. Udah, saya tanya. Iya, belum, masih pengen puas. Menggali. Maaf, dengan siapa ya? Masih, iya, yang sosok yang gede itu ya. Oh iya, yang lidahnya panjang. Agak ini loh dia, suka ini. Iya, karena... Tapi kita nggak kasih apa-apa sih. Iya. Nggak cari apa-apa juga. Kita hanya ingin tahu dan menggali. Memang belum puas ya, kita pengen cari informasi. Biasanya ngambil-ngambil gitu, jangan. Jangan, nggak usah ya. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah ambil-ambil seperti itu. Kita tidak punya tujuan. Kita tidak minta apa-apa loh. Bentar sih. Kamu nggak usah ambil dari kita apa-apa. Kita hanya mau ngobrol. Saya minta apa-apa. Hah? Saya minta apa-apa. Iya, kami tidak mau. Saya tapi kita nggak mau kasih apa-apa. Saya minta apa-apa. Kami tidak akan kasih. Kami tidak akan kasih. Apa-apa. Kami tidak akan kasih. Enak gak digituin? Kamu gituin manusia loh? Keluar. Iya, enggak. Nanti di ini harus di ini. Kursi, guys. Enggak mau pas minta tanya. Awas. Awas! Jangan ganggu deh, siap.
minta. Sok teh. Dulu ya. Enggak, ini lagi bentar. Guys, yeah. Aku butuh bantuan dia. Yeah. Ayo tenang, hati-hati. Ah, ini aku juga apa? Ya, saya ditarik ini. Dah, malah cuma mau di belakang doang loh. Sini aja. Kemana? Terus sini dulu aja. Yuk. Ini tuh di sini cukup signifikan sih bedanya. Yeah. Maksudnya lebih light dibanding yang tadi ya. Sebenarnya ya. Soalnya kalau tadi aku ngerasin di sana yang mau masuk dan interaksi itu terus dan mintanya sama terus gitu loh. Kalau misalnya enggak kita quote-quote segalakin, akhirnya mereka juga akan terus nyerang terus ya? Terus nyerang terus gitu. Sebenarnya ini tempatnya lebih ke dalam, cuman menurutku rasanya bener Mas, lebih light, lebih ringan. Lebih light kan. Meskipun yang luar tetap ada. Kalau dari kau sendiri apa di sini ya? Di sini sebenarnya sosok besar aku nggak lihat. Nggak sama, aku juga nggak ada. Apa ya? Tapi saya lihat deh. Mas apa? Ini dari sini bukan? Ada ini kan ada selaput. Yeah. Jadi nggak kelihatan. Tapi kalau selaputnya dibuka, saya nggak buka ya. Yeah. Dibuka ada. Dan itu bagian sana ya. Itu kayak ditungguin gitu loh. Kalau dibuka nanti akan diperlihatkan, tapi efeknya berat banget seperti itu. Akan sama-sama yang akan di luar. Akan sama lagi ya? Dibuka. Jadi tapi, gimana nih? Tapi Mas Wisnu tadi ketika ke sini itu narik. Mas Wisnu kayak ketarik gitu. Saya seketarik nah, gitu. Nah, aku langsung masuk ke sana. Tapi jangan dibuka ini. Jadi gimana? Mau kemana? Riri. Enggak, ke sini. Kita nggak ke dalam. Enggak ke dalam. Enggak. Usah. Di sini aja kita ngobrol. Di sini aja. Kalau mau cerita di sini. Nah, sini aja boleh. Diceritakan yang di dalam apa? Boleh. Kita nggak masuk. Ya. Oke. Ya. Ya. Cerita yuk. Terang. Udah nggak cukup terang. Malu. Apa? Kenapa malu? Sudah tidak bagus. Dulunya seperti apa? Cantik. Dulu cantik perempuan ya? Iya perempuan. Apa yang terjadi ya setelah itu? Pasang. Ya. Terus kenapa kok sekarang gini? Dulunya cantik. Sudah mati. Sudah mati balik lagi ke asal. Di sini aja. Malu ya. Enggak, nanti teman-temannya yang lebih enggak cantik pada datang nanti. Di sini aja. Banyak cowok, mending di sini aja banyak cowok. Kamu mau pilih yang mana? Hah? Saya. Aduh, saya udah nikah. Jangan, baru nikah kemarin. Siapa namanya? Namanya siapa? Enggak boleh. Ya kalau nggak boleh, gimana ngobrolnya kenalan sama saya? Ya ngobrol ya. Saya ada cerita apa? Mbak siapa? Nanti lihat di sana. Nanti lihat beda kalau di dalam sana. Iya. Jangan. Mau ngajak nanti ke sana. Ada cerita apa? Boleh nggak cerita apa? Cerita aja. Begini.
Ya, ya. Betul. Kata ya, Mas Gaya tadi. Makanya saya nggak mau ngeliat yang lain, udah sini aja. Ya, ini ya, aja ya, udah ya, cukup ya. Serem. Udah borok-borok ya, gitu. Ya, ya. Badannya, ya Allah. Ini ada hubungannya sama kecelakaan nggak sih? Ini, apa? Kayak... kayak apa ya? Susuk. Susuk yang ya. Tapi susuk. Expired kayaknya. Endapnya maksudnya? Enggak, ini enggak jual, enggak beli lagi. Iya, bener. Akhirnya dia meninggal, terus balik lagi ke wujud aslinya. Kembali wujud aslinya. Tambah rusak sih sebenarnya. Dirinya. Harusnya kan nanti, kalau expired kan jadi... Terus kalau ke dalam, saya ngapain? Diapain? Nanti lihat. Enggak usah. Enggak mau? Enggak. Saya tadi sudah ngintip, walaupun enggak lihat. Maksa. Jadi saya enggak mau. Maaf ya. Di sini aja bisa. Di sana. Hah? Di sana. Benar. Yuk. Aku aja berdua. Serius ya? Hati-hati ya. Terus membrannya di sini soalnya. Ya. Sini aja. Ada apa? Tempatnya di sini nih. Kayaknya udah dulu banget tuh kayaknya ya. Iya ini sekarang bukan tuh, bangunan ini juga ini sebelum ada. Kayak ini ada. Makanya kan ini ada selaput yang membatasi ya. Membrannya gitu loh. Templenya tuh kayak secara rasa ya. Dia lagi make. Aduh. Jadi bagus lah. Iya. Bisa di cantik apa, ya. Play and plug gitu sekarang karena susuknya. Kayak aplikasi itu ya. Boleh tahu nggak namanya siapa? Namanya siapa? Boleh kenalan nggak? Mas ini pengen tahu. Enggak. Hmm? Ada cerita apa? Kamu punya pasangan nggak? Ada suami? Ada? Suamimu kemana? Gak tahu. Sudah mati. Sudah lama. Kamu kenapa kok bisa di sini? Aku pengen nanya kenapa kamu pakai kayak gini? Biar apa? Supaya apa? Habis itu banyak orang yang suka. Lalu sudah bahagia. Diam di sini bahagia. Oh ya udah, bahagia katanya diam di sini. Bahagia. Yakin. Kamu kan punya rumah. Enggak mau pulang. Enggak, rumahnya di sini. Enggak, saya mau pulang, saya punya ini istri. Iya. Sama saya saja. Satu cukup. Makasih. Udah. Ngarik ya? Hah? Ngarik ya? Panas banget ya. Loh. Udah ya? Tarik ke sini. Tarik aja. Kita pengen... Udah kok. Pengen tarik. Kita pengen keluar lagi dari sini. Tarik. Ya? Ya sudah, terima kasih ya. Kakak sayang. Udah, ini. Waduh, jangan. Jangan dibawa. Masuk aja itu deh. Nggak usah. Masuk aja. Jati kok. Dibilangin jangan masuk. Dibilangin jangan masuk. Ditarik. Ya. Kok tarik keluar kalau di sini terus kita muslim makin dipancing ya makanya tetap pada akhirnya minta lagi pada akhirnya tapi cantik kok udah jangan dipikirin cantik sih tapi coba beli kamu lihat yang sejati aslinya. Nah enggak tadi itu kayak gitu ya. Di sana aku kayak melihat ada tangan-tangan ini narik. Nah, iya. Tangan-tangan itu, iya kan? Makanya waduh ini ditarik ini. Nah, tapi aku penasaran kenapa dia bisa end up di sini? Kayaknya gitu loh. Menurutku sih Mas itu jadi umpan untuk orang akhirnya tertarik buat sang susuk terus ikut sama mereka. Enggak, maksudnya dari sosok ini nih. Iya, si sosok dia. Itunya yang umpan terus. Oh, dia baitnya supaya supaya kita ikut mereka. Ikut. Pakai sesuatu atau karena di balik dia tuh masih banyak sebenarnya. Tadi kenapa ya, ada level-level kenapa ada nama dan segala macam pengen tahu sejatinya dia gitu kayak punya pasangan kah punya suami kah
kenapa betah di sini, kamu nggak mau pulang apa segala macam gitu. Jadi kayak banyak kayak lost, nah itu dia bohong ya, banyak cowoknya. Iya. Tadi kamu kenapa sih langsung ketarik? Iya. Bukan ketarik, tapi kayak ada yang narik kayak gitu. Ada yang narik. Banyak kanan dia. Iya. Iya kanan. Iya kan? Tapi aku sendiri. Iya. Bener. Tangan-tangan yang mau ayo sini gitu ya, gitu. Sebenarnya dari tadi itu dia hampir di 80% di gedung ini, mostly tuh ngelihat sosok orang-orang yang kebakar tapi udah ngeringkel. Enggak perempuan, enggak laki-laki. Iya. Ada anak juga. Iya. Hampir 80% di gedung ini. Dan aromanya malah. Dan di aromanya. Dari aromanya. Bangke ya. Hah? Angus. Ini angus kayak stick. Ya, grill gitu loh, stick sih enak. Stick tapi enggak dikasih bumbu. Sama ini apa kayak daging manusia yang kebakar nempel ke steel, ke besi. Nah. Itu sih. Coba jalan situ yuk. Ya. Itu ini ruang mesin ya. Oke, gudang. Apa Iko pick up apa? Apa awas. Iko pick up apa di sini? Dia nyari yang tadi kamu sebut. Iya, soalnya belum nemu di bed. Ini, Mas. Rasanya. Kenapa? Lepas. Tangannya. Apa? Kenapa? Ketimpa sesuatu? Kok bisa gitu? Kenapa seperti itu? Oh iya benar. Oke. Okay. Apa? Ketimpa jatuh. Ya. Jatuh. Aku lihat. Tadi aku lihat. Jadi ininya nggak ada. Oh gitu. Sebelah sini nggak ada. Lepas katanya. Lepas tuh berarti hilang. Oke. Okay. Aduh. Gimana ya? Gimana ya? Pusing ya. Tahu. Udah lama nyari juga nggak ketemu kan? Boleh tahu nama anda siapa? Mau kasih doa buat anda boleh? Wah, saya mau cari. Tidak butuh doa. Tanya ini aja. Sudah lama di sini. Kok bisa sampai seperti itu jatuh? Jatuhnya kenapa? Jatuh sendiri. Lari. Kenapa? Dikejar siapa? Api, Mbak. Oh. Apa? Ada kebakaran. Ah, sih. Lari dari api. Cukupin dia nggak? Saya ingat di sana. Banyak yang lari, banyak. Atau kamu sendiri? Banyak, Mas. Banyak. Banyak kan? Yang selamat banyak atau banyak yang tidak selamat? Tidak tahu. Dia juga sibuk. Oh iya. Lari semua heboh. Kenapa? Heboh. Oh iya. Panik ya. Panik. Jadi nggak sengaja. Langsung loncat. Sendiri kamu ke sini waktu itu atau sama teman? Dagang. Oh, penjual di sini. Oh iya. Kita nggak bisa bantu cari. Siang. Istirahat sini ya. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, maaf ya, kita nggak bisa bantu cari ya. Dia ini sih ya, korban sih ya. Nggak terus kenapa-napa gitu. Iya. Jadi kayak peristiwa waktu itu ada yang memang... korbannya itu karena api kebakaran, tapi ada yang panik melarikan diri akhirnya entah jatuh atau apa segala macam kecelakaan sesuatu. Yes, betul. Aduh. Sebenarnya banyak sosok yang ya itu tadi yang dibilangin Mas Wisnu gorong gitu tapi ngetok deh kebak. Yaudah, kita dari saya. Oke, okay. Serem. Sejujurnya aku ini udah lost banget dari tadi udah. Lagi. Kayaknya tugas kita deh buat beresin. Iya sih. Soalnya kalau terus ya Teh ya. Iya. Kasihan juga ke yang lain, India aja udah sampai kehabisan energi kayak.
Soalnya yang masuknya itu terus ya dari tadi. Iya, yang tadi di sana juga sama masuk lagi dan tetap mau minta sesuatu. Dibilang kita bahwa kita nggak minta sesuatu juga dia mau ngambil ngambil energi yang kata A, kata A ya. Padahal udah babak belur sebenarnya mah. Cuman kayak masih belum puas. Masih belum puas. Jeffrey aja sama ayah. Boleh. Mau ngambilin ini. Masih yang tadi tuh harus diberesin, ah, takutnya malah ini kan. Kamu maunya apa dari tadi? Udahin aja. Bayar apa? Saya pilih sendiri. Bol. Nanti gantian ya. Yang duduk ini, baju kotak-kotak, bagus nih. Sini. Ayo. Saya datang cuma namu, gak ada minta apapun dan saya tidak pernah janjiin apapun sama kamu. Kamu bertamu datang tapi mengganggu. Apa yang ganggu kalian? Mengusik kami. Tidak ada urusan untuk mengusik kalian. Tempat ini ya sama-sama dipakai. Manusia tidak ada yang kesini. Iya, suatu saat. Bukan tempat kalian. Ya, suatu saat pasti akan dipakai lagi manusia. Kalian harus saling sama-sama. Iya. Tempat kami. Itu perempuan. Itu saja. Kamu jago kok milihnya perempuan. Laki-laki pilihnya. Siapa? Saya. Kasih mau dari mana? Kebisan. Iya, beres batunya aja. Kayaknya belum beres deh ini. Masih, ah. Masih keluar lagi. Kak. Bereskan aja. Belum beres. Masuk, ah. Diinin aja dulu, ah. Keluar masuk. Iya. Yung
Saya maunya sama yang lebih besar dari kamu, ada nggak? Panggil. Tunggu. Kalau mau nukiin, kayak ganti deh. Malah saya, ayah. Luhur nawek kagum. Panggil. Aduh. Untung lebat kan, Neng? Jangan, untung lebat kan, Neng. Jangan, capek. Jangan. Ikin, kajep, ikin. Jangan. Mbah, saya tidak ada niat macam-macam datang ke sini, tapi anak-anaknya Mbah ramai sekali. Saya minta maaf kalau bikin bising. Tapi saya juga punya sikap kalau Mbah nggak mau ngasih tahu anak-anaknya. Nggak tahu tadi saya dengar harus dipanas baca kenalan atau panas itu ya bacaannya seorang bareng sini. Saya sudah baik-baik bicara dengan Anda. Akhirnya mangga. Astagfirullah. Capek ya pasti. Minum, guys. Bener mau balik di mudah-mudahan enggak. Tapi aku pijak-pijak. Kayak kram. Kayaknya mah mudah-mudahan. Kalah. Ya namanya setan lah ya. Iya. Terus. Punten ya. Dari punten ya. Ya. Dirinya tarik napas. Kutatnya diambil di sini ya. Punten. Tarik napas keluarin dari mulut. Tarik. Lagi capek hari ini. Nah. Ih lu jengongi. Kumaha. Di atasnya lagi ya. Ya maksudnya masih sekoloni itu ya. Ngobrol atau ngobrol? Apa? Hah? Enggak teh, ibu tuh bisa diajak ngobrol. Kak iya, dari tadi pada enggak bisa diajak ngobrol. Ayo. Ayo, Kak. Mau apa? Nam. Yo. Jangan tahan. Jangan ikut. Jangan. Tahan. Tahan. Jangan masuk. Jangan masuk. Buang. Sumbing ke badesane ngeganggu. Tahan gue. Abi mangan ngajaga diri. Oh my.
Tiang Dewa. Tunggu dukia. Dia jengkulata ya urusan. Nya. Mulang deh. Jadi nyangkanya tuh kita tuh mau apa ya? Mulang deh. Itu ya. Cok, wawuh mati nanaon tonggi acaran. Jangan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Capek ya Allah. Itu capek deh. Aduh. Hati-hati dong. Hati-hati dong. Hati-hati dong. Ayo. Ayo. Terus, terus. Udah. Sampai modar wanita genah. Non. Nah, we mana tuh modar meureun? Ngomong sekali deh. Nepi modar ku aing tagenan. Saha nu sampai modar mana nu modar? Hah? Mana nu modar? Nah, we ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit. Sakit. Bukan itu. Ganti masuk lagi, ah. Nyumput. Putih rasanya. Sakit? Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Sakit ya. Udah ah, capek ah. Atos teh. Capek banget. Atos teh. Sebenarnya mah udah kesiksa dia teh. Udah hancur. Tapi mungkin karena tempatnya, Sa. Iya. Jadi karena di rumahnya sih, iya. Ya. Mungkin kita jadi keluar dari sini. Ya, ya. Keluar dari sini insyaallah. Iya. Jadi bulat-balik ntar yang ini nyuruh ngaku yang ini, yang ini nyuruh ngaku yang ini terus aja muter. Ini belejok kalau bahasa Sunda mah ya kita teh. Merenau. Kan masuk lagi. Lagi. Kok dia kok? Iko masuk aja. Kok? Sini Kak, deh. Udah. Tengah dong, mana? Jadi ada enggak teh gini ya. Tapi salah resmi itu gentas-gentus loh teh. Kayaknya tapi terus teh enggak ya. Mungkin salah satu solusi ya pergi di tempat ini sebenarnya. Iya. Manipulatif banget ya. Ih, kamu pegangin punggung aku dingin aja. Banget sekarang. Terus aja. Ngayel, karena mereka ngerasa terganggu sebenarnya. Maksudnya Mbak Wisnu enggak ada yang digambarin dari apa? Yang tadi yang ada. Masuk di antara yang masuk. Itu mungkin di Mas Dea. Oh, ada. Aku lagi gambar tadi yang masuk ke Iko. Oh iya. Cuman ada yang unik ini. Apa ya? Susah jelasinnya. Kalau kita ikutin dari awal tadi kan sosok yang masuk coba komunikasi kan berganti-ganti dan itu enggak pernah fix gitu loh. Yeah. Ini yang mana sih yang mana sih? Lompat-lompat terus gitu ya. Iya. Yang saya tangkap dalam bentuk sketsa. Mas Wisnu coba lihat yang ini.
yang satu lagi. Jadi ini kayak levelnya seperti ini. Ini yang kecil-kecil, di atasnya ada ini, di atasnya ada ini. Terus ada lagi. Nah, ini ada lagi kemungkinan. Permisi. Saya nggak tahu ngapain namanya. Coba di. Nah, ini tuh atasnya. Ini di atasnya. Jadi ada level-level. Which is yang manipulatif tuh yang ini. Sepertinya dari sini. Ganti-ganti ya. Bread. Yeah. Tadi juga kan di sana gitu ya, Ayah? Iya. Yeah. Tadinya kita nggak mau itu berapa? Tadinya kita pengen nuntasin di sini. Iya. Tapi kalau nuntasin gimana teh? Kayaknya sakit nggak sini? Main. Itu ini gini, nggak narik ternyata tapi gini. Apa yang diambil ya? Aduh. Kayak cuma kayak dilukai sih nggak diambil. Nah, dari situ berarti seharusnya. Iya kan? Aneh ini. Ini barisan ya, di KTG aja. Bolehlah nanti di KTG ada ini juga, ada satu spot yang apa ya, sepertinya secara energi cocok untuk melakukan olah rasa. Siapa tahu dengan olah rasa ada insight-insight yang bisa menambah kesimpulan kita yang ada di jurnalisa, seperti itu. Yeah. Kita lanjut ke episode KTG habis ini. Oke. Alright. Udah. Kurang mana ya? Yang itu dia. Kebayangnya marah nih. Tidak tangan dulu kita kurang nggak boleh di ketupan. Kan dia izin acara. Kau bisa edit. Nyumput kurang. Lamun geus waktu aku duka luar, keng aya nu nyamper. Tunggu sakeudeung nya. Tong kieu cara. Tunggu sakeudeung deui aya nu nyamper. Ecek. Terus dari tadi nggak bisa nahan air mata gitu nih. Sedih terus. Jadi itu nggak berhasil gitu, jadi ada yang marah nggak dikitin sama